Kalian sudah punya hamster sekarang. Ini namanya binatang peliharaan, betul? Betul. Apa kalian tahu cara melihara hamster gimana? Tidak. Tuh kan, nggak tahu meliharanya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Wah, lihat tuh. Kak Maja dan teman-teman lagi apa ya? Oh, ternyata mereka lagi lihat aneh Kak Jajan dan pasar. Ini raksasa itu. Ini berapa, Bu? Itu 13. 13? Mahal banget, Ibu. 1000-an ini. 1000 mah enggak ada apa tuh, Adek. Loh, loh, loh. Teman-teman kita pada mau kemana tuh? Kamarnya kok ditinggal sendirian? Oh, mereka sedang melihat hamster tuh. Wih, lucu-lucu ya hamsternya. Aku juga mau dong. Kan, nanti sama kamar, sama kakak yang boleh pakai baju putih itu ya kan? Iya, iya, iya. Waduh, kayaknya mereka nggak bawa uang tuh. Wah, dasar tuh si Arif. Dia malah nunjuk-nunjuk Kak Made nih buat ngebayar. Hahaha, teman-teman kita jahil banget ya. Rp1.000 ya? Nggak dapat. Ah, yaudah Bu, gajah beli udah kenyang. Dadah. Jangan gitu ada sini. Kak Made, bayar dulu. Tadi anak-anak bawa ngebeli hamster. Wah, kenapa lagi tuh? Kak Made didatengin penjual hamster. Berapa semuanya? Semuanya 100.000. Tapi 20. Mahal banget, Pak. 100.000. Iya. 5.000 deh. Nggak bisa. 5.000? Nggak bisa. 100. Kasihan Kak Made harus bayar semua hamsternya. Mana uangnya tinggal selembar tuh. Masih, Pak. Tuh dia teman-teman kita. Lihat tuh, mereka kelihatan senang sekali ya. Wih, hamster-hamster mereka lucu-lucu dan gesit loh. Teman-teman, Kak Made datang tuh. Dede! Dede! Mana hamsternya? Kak Made serem ya kalau lagi marah. Ih, takut ah. Kecil-kecil ya. Ya, si Raja kok nangis? Kenapa ya? Kamu nangis pasti gara-gara menyesal ya? Kemari aku digigit hamster. Hah? Jadi kamu nangis gara-gara gigit hamster? Oh, ternyata Raja digigit hamster. Hihi, kirain nangis karena dimarahin Kak Made. Raja, Raja, ada-ada aja ya. Teman-teman, lihat tuh hamsternya kabur. Kak Made, hamsterku hilang. Kok bisa hilang? Emang gak dikandangin? Dikandangin kok ini kandangnya. Kandangnya kecil gitu. Pantes aja hamster kabur. Kandangnya kekecilan sih. Udah mahal-mahal pakai hilang lagi Dede. Ayo teman-teman, bantu Kak Made mencari hamsternya. Kemana ya larinya hamster tadi? Ah, itu dia. Dede, sini. Wah, akhirnya Kak Made berhasil juga menemukan hamsternya. Hamster entop, tangkap tuh. Ayo teman-teman, bantu Kak Made menangkapnya. Wah, ya. Hore, hamster tertangkap. Kak Made hebat ya teman-teman. Mana kandangnya, mana kandangnya? Kandangnya mana? Nah, hus. Nah. Dede. Karena ini kandangnya kurang kuat, gimana kalau Tiang buatkan kandang yang lebih bagus, mau nggak? Duh, Kak Made baik banget ya. Mau buatkan teman-teman kita kandang hamster. Nah, adik-adik, kalian sudah punya hamster sekarang. Ini namanya binatang peliharaan, betul? Betul. Apa kalian tahu cara melihara hamster gimana? Tidak. Tuh kan, nggak tahu meliharanya.
tapi membeli hamster. Kalau mati gimana? Ayo. Mulai sekarang, kalau punya peliharaan harus dirawat baik-baik ya, teman-teman. Ini? Iya, panjang. Tempat bakaran. Untuk membuat kandang hamster, pertama-tama yang kita butuhkan adalah kawat kotak-kotak ini. Kalian yang kasih deh, yang baik kan ya, deh? Baik! Ganteng juga dong? Enggak! Anak kecil memang selalu jujur. Ya sudahlah. Tak apa-apa. Jore mah, jore aja. Sudah, nih bahan-bahan deh, adek. Apa nih dia, adek? Nah, kita lanjutkan ya. Kita juga membutuhkan stick es krim, toples bekas kue, sumpit bekas mie, dan tutup botol air mineral. Ya, tapi deh, yang masih perlu bahan-bahannya nih yang lain nih. Yang perlu kayu, perlu bambu. Nah, untuk membuat kerangka kandangnya, kita memerlukan kayu, bambu, dan triplek. Kayu kayaknya tidak dipakai ya. Yakin nih? Yakin. Ya sudah kalau gitu, boleh diambilin ya? Ya. Ya sudah, ya kamu temenin ya. Ambil yang banyak, oke? Oke. Sudah, silakan silakan, ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman, ambil dulu bahan-bahannya. Mana ya mereka? Lama banget ya, deh. Nah, itu dia datang. Oh iya. Eh, itu dia teman-teman kita. Akhirnya mereka datang juga. Hore, semua bahan-bahannya sudah terkumpul. Nah, duduk. Ayo kita buat ya. Kita akan ukur untuk panjang yang ditentukan. Kita 30 cm, baru kita akan potong. Kayu panjang ini akan kita belah menjadi dua bagian. Nah, ini dia deh. Lalu kita paku bagian ujungnya hingga membentuk sebuah sudut. Nih lihat nih. Nah, kita buat sampai berbentuk kotak seperti ini ya, teman-teman. Buat dua buah kotak yang bentuknya serupa hingga menjadi bentuk balok seperti ini. Seperti balok atau kubus, Gade. Betul, atau kotak. Tuh, lihat Gade, deh, sudah ada dua. Nah, ini dia kotak untuk kandang hamster. Ore! Sekarang kita akan potong bambu untuk bagian sampingnya. Selanjutnya, potong bambu dengan bentuk panjang-panjang. Potong yang banyak ya, teman-teman. Nah, sudah jadi. Baru kita pasang ini. Lalu kita susun deh bambu-bambu seperti ini di bagian sisi kiri dan kanan kandang. Jangan lupa dipaku ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal tiang paku, oke? Oke! Untuk bagian depannya, kita gunakan kawat kotak-kotak ini, teman-teman. Ikuti Kak Made ya cara membuatnya. Kak, kok bagian atasnya gak ditutup? Oh ya, enggak deh, Adi. Bagian atasnya sengaja dibuatkan terbuka agar kita gampang memberi makan hamster dan juga ngontrol hamsternya. Nah, hore, kerangka kandangnya sudah jadi. Kak Made dan teman-teman akan membuat mainannya. Wah, bakalan seru nih main hamsternya. Ayo kita buat mainannya. Kita paku bagian tengah toples ini dan juga tengah tutup botolnya. Lalu letakkan dua tutup botol ini sejajar dengan lubang toples yang kita buat tadi. Lalu kita lem deh. Lihat tuh, jadinya seperti ini nih. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya, kita belah bagian tengah sumpit. Buat potongan kayu pendek dan letakkan di tengah belahan sumpit tersebut. Lalu, kita ikat dengan kawat. Apa? Pakai simpul pramuka, adik-adik. Kemudian, dimasukkan ke lubang toples tadi. Jadi deh kicir-kicirannya. Sekarang, tinggal kita warnai. Kita